Aksi mahasiswa yang tergabung dalam demo penolakan kenaikan BBM di Palembang yang berani hadang Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Simpang Caritas Palembang Rabu sore kemarin mendadak viral di media sosial. Apalagi, mereka kemudian sempat diperiksa, mengenakan alma mater perguruan masing-masing. Mereka sempat dibawa ke Polrestabes untuk diperiksa. Sebab ada indikasi mereka tiba-tiba memindahkan lokasi demonstrasi, semula dari kantor Gubernur Sumatera Selatan ke Simpang Caritas. Ada 7 mahasiswa yang sempat dibawa ke Mapolrestabes untuk kemudian dibebaskan setelah diminta keterangan oleh pihak penyidik. Setelah diperiksa, mereka kemudian dibebaskan. Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Supriyadi mengatakan, hasil pemeriksaan para pendemo yang diamankan, mahasiswa tidak berniat menghentikan mobil Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Keberanian para mahasiswa ini mendapatkan apresiasi dari warganet, bahwa para mahasiswa yang tidak sengaja menghadapi mobil dinas Wakil Presiden Ma'ruf Amin itu hanya ingin menyuarakan aspirasi rakyat kecil dan menolak BBM naik. Komentar diantaranya datang dari robi.alexander03. Semangat brother, kalian tameng dan suara bagi rakyat Indonesia. Hai pemirsa Slipoku TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.